Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini, materinya adalah gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat. Gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat ada sikap kuda-kuda, sikap pasang, sikap tegak, serangan, dan juga belaan. Sikap kuda-kuda. Yang pertama adalah kuda-kuda depan. Kuda-kuda belakang. Kuda-kuda depan. Kuda-kuda samping. Yang kedua adalah sikap pasang. Sikap pasang terbuka. Sikap pasang tertutup. Yang ketiga, sikap tegak. Sikap tegak satu. Sikap tegak dua. Sikap tegak tiga. Sikap tegak empat. Sikap serangan dan belaan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.